Simpang Tobing, nama ini menjadi legendaris disebut oleh warga Batam, Kepulauan Riau, karena persis di tepi lokasi persimpangan jalan raya tiga arah antara Sekupang, Batu Aji, dan Tanjung Uncang. Berdiri sebuah warung makan khas Batak bernama Tobing. Namun jika dilihat sekarang di halaman warung yang sudah berdiri sekitar tahun 1990 ini, telah terpampang sebuah baliho besar posko pemenangan caleg. Ternyata pemilik warung Tobing diketahui maju menjadi calon anggota legislatif untuk DPRD Kota Batam dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI. Pemilik warung makan yang menjadi caleg PKPI Batam, Mariduk Tobing, mengatakan moto perjuangannya adalah dari Ruli menuju Engku Putri. Dari Ruli inilah saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Batam untuk membantu masyarakat kecil. Karena selama ini saya lihat, ya masyarakat kecil seakan-akan yang tertindas. Salah seorang warga Sagulung, Thompson, mengatakan Mariduk Tobing memiliki keinginan yang kuat untuk ikut berperan dalam membangun keadilan serta kesejahteraan masyarakat Batam, terutama bagi warga yang masih bermukim di kawasan Ruli. Nah, kalau buat kami Bapak Mariduk, Lubat Tobing, dia termasuk orang yang sudah lama tinggal di Batam dan dia tinggal di Ruli dan dia sangat memahami pergumulan hidup orang-orang kecil. Kami melihat semangat dia dan ambisi dia untuk memajukan orang-orang Ruli sangat luar biasa. Dengan pengalamannya yang hampir 30 tahun merintis usaha warung makan dan bermukim di kawasan Ruli, Mariduk merasa dekat dengan warga, terutama warga yang tinggal di kawasan Ruli. Meskipun target yang harus dicapai untuk satu kursi di DPRD Kota Batam sebanyak 6.000 suara, caleg PKPI ini meyakini akan mendapatkan dukungan maksimal dari warga di Dapil 4 Sagulung, Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.